Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Skimo. Dan kali ini aku menggunakan Yurik di top lane. Yurik di top lane. Kayaknya mau ngadepin Lord Darius. Maka Yorick champion ini sulit-sulit gampang. Harus bisa main sabar dan benar-benar dapetin timing yang tepat. Kalau enggak bisa fatal akibatnya. Apalagi ultinya itu sulit untuk dikontrol. Ya kita coba saja. Semoga bisa bermain dengan bagus. Ada Lee Sin jungle saya. Lee Blank di mid. What hell is worse than this limbo? Oke, siap balik ke jalur saya, jalur yang benar. Tell me of the beyond in case I never make it. Isin, oke, kurung dulu Bung. Oke, dia nggak bisa kemana-mana. Nah, Isin datang, tinggal separuh. Saya yang mau menghabisinya. Oh, yang dapat Isin ternyata. Sayang sih flash saya. Nah, skill ketiga atau skill E-nya ini harus benar-benar pas. Kalau nggak gitu, amat sangat disayangkan. Mantra, serbuk mantra ini. Oke. Nice. Bisa dikatakan kunci dari serangannya Yorick ini terletak pada skill E, skill ketiganya ini. Karena lumayan loh, ketika serbuk mantra itu dilemparkan, maka jiwa-jiwa miliknya Yorick akan menyerang ke lawan, dan itu damage-nya besar banget. Kalau semisal itu meleset, apa ya, nggak ada bedanya dengan mas-mas tanker lain yang adu kuat aja, dan itu sangat disayangkan. Makanya kalau skill ketiganya ini pas, oh itu benar-benar asik. Cepet banget ngegerogotin darahnya lawan. Jadi harus benar-benar diminimalisir untuk melakukan kesalahan atau miss dalam melempar skill ketiganya ini. Apalagi lawannya adalah Lord Darius yang stacknya mengerikan. Mampu menghisap darah juga. Benar-benar sadis.
Oke, Yorick ini saya build tank nanti rencananya, jadi bukan pakai conqueror untuk rune-nya, juga untuk itemnya bukan item fighter. Sayang sekali. Meleset, Bung, meleset. Mau ngedeketin minion dari Lord Darius juga lumayan sulit ini. Ya, Lord Darius punya tarikan itu juga putaran santananya. Dan saya sudah dapat ulti. Oke, sayang sekali meleset. Mundur dulu, Bung. Sangat disayangkan lemparan skill ketiga saya tadi meleset. Oke. Tuh kan, kalau nggak meleset tuh gila kan. Dalam menggerogoti darahnya ini loh. Sangat besar banget perbandingannya kalau skill ketiga yang saya lempar itu pas ataupun meleset, itu sangat beda banget. Woi, mundur, mundur, mundur. Kita tunggu di sini, berharap Lord Darius maju kurang dikit lagi. Ignite ya sudah saya pakai. Kurang dikit, Bung. Ah, tuh inge flash. Gagal buat ngedapetin Lord Darius ketika kedua kalinya. Tiga sih, satu tadi assist. Oke, keturet. Nyari apa, satu plating lah. Oke, mundur. Karena Maiden of the Mist ini nggak terlalu bagus untuk apa, ngepush turret untuk awal-awal ini sih. Karena loadingnya ini nanti untuk ngedapetin ultinya Yorick ini cukup lama. Sedangkan kalau Yorick nge-push di bawah turret, nanti turret musuh akan mengenai Maiden of the Mist ini dulu. Dan perebutan dragon dimenangkan oleh tim lawan. Oke, Black Cleavers persiapan. Material items for the material world. Tapi kayaknya beli Iceborne dulu deh untuk menanggulangi ini, menanggulangi serangannya Darius. Jadi saya perlu mana, karena mana saya cepat habis. Kemudian perlu armor yang kedua. Untuk damage mengandalkan Maiden of the Mist dengan minion, jiwa-jiwa minion saya cukuplah. Oke. Tenang, bro, tenang. Sap. Nah, lihat sendiri kan betapa cepatnya menggerogoti
Lep. Nice, bos. Yorick. Yang penting di skill ketiga atau skill E-nya ini tidak boleh miss. Harus mengenai musuh. Supaya benar-benar fokus melukai musuhnya. Oke lah, kalau ada meriamnya ini gini enak. Karena yang diserang oleh, aduh, ada volley bear. Tapi dia nggak berani, bro. Kalau ada meriamnya, minion meriam itu enak untuk ngepush bawah turret. Karena Maiden of the Mist ini akan ikut ini, ikut mengurangi apa, kekuatan turret, kemudian turretnya ngehit ke bentar kayaknya di sini deh. Tuh kan, heraldnya hilang. Now they're a prison. Kepiting. Oh, aduh. Ah, Maiden of the Mist ya, tinggal dikit. Oke. Spawn gauntlet dapet. Dan kayaknya si Volley akan mendapatkan Herald nih. Lisinya justru farming di sini dan labelnya tetap di situ. Sebenarnya kalau Lisin sama labeling mau ambil ini bisa sih kayaknya. Cuman ya enggak apa-apalah, mereka merelakan Herald dan buatnya dapat dua ini lah. Looks-nya harusnya kena juga itu. Brain justru. Oh my lord, Looks dapat dua. Dan dia masih hidup. Ya salam. Your end is nigh. Okay, ayo. Sayangnya saya nggak punya Maiden of the Mist. Kan kurang dikit, bos. Coba kalau punya. Oh, volley. Kamu nantangin kakak. Sini. The God of Yorick. Enggak lah, mundur. Nggak meyakinkan dia dari tadi. Daripada saya maju justru blunder. Mendingin lah, lagian juga nggak dapetin volley, pasti volleynya lari kenceng tuh kan. Ada Zio ikut merapat. Oke, turretnya Darius tinggal 2, ini masih nggak dapet. Dapet dong harusnya. Ada satu lagi. Oke, kita tahan minion musuh. Nice. Dar, kamu berani maju. Nantangin kau. Sini. Lepas dia. Kurang satu kali saja. Sayang banget, bos. Saya enggak punya flash dan dia lepas dari skill kedua saya. It is to the grave we go. Enggak masuk kekurungan dia tadi. Kurang satu hit aja padahal. The Isles remember. The ruined king will soon meet the victims of his curse. Oke, Blue. Kita tunggu apakah Volley akan kesini. Berani ini 2 lawan 1. Oh, Volley-nya ada di bot ternyata.
Kalau gitu saya ambil blue buff-nya. Asiknya Yorick ini kalau untuk ngambil monster-monster gini, benar-benar cepat. Jiwanya itu diserap sama Maiden of the Mist, apalagi untuk Herald. Solo pun relatif cepat, sangat cepat lah. Oke, kita terkam Lord Darius. Lord, kamu jangan kabur, Lord. Oke, minion saya dapat cuma satu doang, tapi masih. Nice. Nyaris saja. Mau gimana lagi? Mau kabur ke semak-semak? Tetap hitnya dari kumpulan hit dari minion tetap kena saya. Tadi nggak ada kesempatan untuk lari ke semak-semak. Supaya ini, supaya serangan dari minionnya tercancel, nggak bisa lah. Oke, 3-2. Skor tim 11-19, lumayan lah. Lumayan bagus. Kenapa ini? This journey is long, but I will complete it. It fouls upon touch. Oke, semua lini kayaknya aman sih. Jadi nggak perlu untuk bantu dan juga nggak terlalu fokus di satu lane ini. Untuk tower-nya cukup merata. Darius di bot. Oke, saatnya saya nge-push top. Ini kayaknya mantap. Dia tinggal dikit. Mantun upgrade saya. Bentar, tunggu dulu. Masih 9 detik lagi. Ini kalau dibiarkan hitnya nanti turretnya akan roboh. Dan kalau turretnya roboh mid cukup riskan sih. Midland tinggal lurus aja soalnya. Oke, bos. Mantap, guys. Ayo, Poli. Ayo. Aduh, sudah terlanjur, bos. Sekalian digaskan. Saya kira Poli sendiri yang ternyata itu sudah di situ dan ada Lord juga. Enggak ada pilihan yang lebih baik selain tetap maju. Untuk ya setidaknya dapat satu kill lah, kill volley bear. Toh kalau balik juga dikejar sama Neko dan ini, dikejar sama Zo dan Darius juga. Justru saya mati nggak dapat apa-apa. Wow, Lord Darius kenapa mulai menggila? Oke, satu lagi. Desin, nice. Lulu, MF. Dragon, kayaknya si volley tadi ke situ. Kemungkinan ini. Kemungkinan ini Jin sama Lebleng akan balik. Saya sendirian. Oke. Ayo sini, bos. Kenapa kamu kabur? Lep. Jangan kabur dong. Bantu apa enggak, saya juga enggak peduli. Oke. Dapat.
Mau kemana kamu? Oke, MF tadi sudah dipakai ultinya, sekarang dia nggak punya satu kill. Aduh. Oke. Lux. Saya nggak bisa dilarikan. Ya. Untung saja. Mantap lah. Pushbot. Dapat dong harusnya turretnya satu turret. Some of these faces I know well. Brand kalah sama Lorder. Enggak kuat, Bung, enggak kuat. There will be no requiem, not yet. Your turret has been destroyed. Untuk skor individual nggak terlalu bagus-bagus banget sih. 5 kill, 4 mati dan 3 assist. Cuman dengan skor segini bisa nge-counter Lord Darius ya, lumayan lah, nggak ngejadiin Lord Darius sebagai monster. Bahkan Lord Dariusnya nggak jadi monster aja sudah lumayan mengerikan dari Tadwar, dan dia bisa melakukan solo push ke top lane hingga hampir saja dapat inhibitor juga. Saya di top sudah habis. Apalagi juga Doi jadi monster yang mematikan. Kamu nantangin saya di sini, Bung. Salah orang kau. Yakin? Hampir saja tadi karena nggak tahu. Nantangin rasa ya. Oke. Lux. Oke, Lux. Nice. Tinggal MF. MF dapat. Oke. Flash torn asunder. Wih, mantap, bos. Tim kita hidup semua dan dapatin 4 dari tim lawan. Plus dapat turret ini. Mantap, bos. Go skimo. Lord, aduh, mainan of the mist gua habis dan saya nggak punya ignite, sangat disayangkan. Dia kabur. Nggak kena. Lebleng. Sikat lebleng. Oke, rebutan yang dapat lisin. Saya balik dulu, Bung. Mantap ini beli Spirit Visage. Everyone I knew is dead. Semakin menjauh. 18.38. Semakin tak terbendung, hampir semua dapat bounty juga.
Solo Drake berani ini. Easy. Maiden of the Mist. Dapatlah. Oh, ledeng. Oke. Nice. Push mid. Tapi apakah kalau sendirian saya akan mampu? Kayaknya tidak sih. You are beyond saving. What's one more grave? Ada tiga, beneran berani nggak ini? Ah, anjay, sud. Aduh. Sebenarnya mau ngelock si ini, si Zo. Cuman karena jalannya sudah ketutup sama ini, sama si Volley. Kalau nggak mau ke Zo, saya tadi kan bisa balik gitu. Tapi kena stun, stunnya Zo dan kemudian juga stunnya si Volley. Mau balik juga kayaknya mustahil. Kemudian mau maju sudah tertutup jalannya sama Volley Bear. Nggak ada pilihan lain selain ngehit Volley Bear. Padahal kalau ngewar gitu ya posisinya jangan dihit tankernya pertama. Oke, ke Baron. Kalau nggak ada Baron lumayan sulit ini, karena turret mereka tinggal satu, dua. Mereka tinggal nunggu di bawah turret dan mengamankan turret. Sedang kita beberapa kali justru mati meskipun masih ada selisih poin banyak sih. Tapi tidak bisa diremehkan. Kalau nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka bisa comeback. Dan itu sangat berbahaya, apalagi di top lane juga sudah mulus jalan mereka. Lee Sin gak kesini. Lordarius sekalian bung, dapat dong. Oke, dapat Baron. Push. Darius sama Lux sudah mati duluan. Push mid lah kayaknya enak ini. Tuh enggak ada yang mau blue. Ahaha, hidup lagi. Ini gimana sih Lee Sin ini? Mau apa enggak? Ntar aku ambil. Tinggal pergi. Diambil. Enggak tahu lah. Oke. MF duluan ini pokoknya. Oke, mereka lari. Lordarius kalau gitu mau ngapain? Astaga, saya nggak dapat kill. Nggak apa-apa lah tapi. Padahal saya tunggu-tunggu loh tadi. Saya tunggu-tunggu untuk last hit gitu. Q-nya masih saya simpan. Oke, terbuka lebar jalannya bos. Dapat, oh dia ngeflash. Dan saya yang dihit oleh turret masih bisa bertahan. Dapat, selesai nih, dah. Aduh. Neko-chan.
Ego Neko, ya ampun, keliru terus. Zechan. Iya. Tinggal leveling doang. Bisalah defend. Masih. Mereka juga masih ngurusin si ini minion juga, Pak. Kan masih clear minion, kemudian minion sama super minion juga sudah bergerak. Kemudian super minion juga sudah bergerak, dibuat juga minionnya nge-push sampai depan turret, di top juga gitu, mulai nge-push. Nggak mungkin lah mereka bisa nge-push balik. Dan kita sudah hidup semua lagi, tinggal lesin. Oke. I do not know what lies beyond, but it is better than this. Lu, nantangin Lorder. Mantap. Kena ultinya MF, kena ultinya Lux. Lisinya padahal mau nungguin tadi. Iya, looknya sudah mantep. Look itu tinggal pokoknya build Luden Echo sama Rabadon. Sakitnya bukan main. Di leveling, levelingnya mana? Mau ngambil apa ini? Oh, dia mau. Iya. Selesai. Mantep looksnya. Ya, leveling dan akhirnya leveling tewas. Looknya mantap sih tadi dapat nyetun si Lee Sin sama Jin, kemudian di ulti sama MF. Oh ini jebakan Batman. Berani dong. Oke, saya yang dapat lumayan. MF, tenang, dia nggak punya ulti. Sudah dipakai ultinya. Oke, aman. MF mau ulti siapa itu? Silakan Bar, saya mau maju, Bung. Nantangin. Anjay, kabur dia. Oke. Wood inhibnya. Oke, inhibnya tadi hidup lagi dan nggak bisa ngehit ini. Ini pusatnya dan jelas menang lah ini.
Nice. Gak terlalu buruk sih. Victory. Oke. Bimin. Lumayan. 8714. Oke, nggak terlalu buruk-buruk amat. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video Eskimo dengan Yorick-nya. Dan sampai jumpa di video-video dari channel ini untuk video-video berikutnya. Sampai jumpa, dadah.